Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos adawu anu kulugalna artosna pek hirup anjeun pek hirup anjeun sakahayang anjeun iman sana anjeun eta anu bakal maot kadua wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu fa innaka mufariqu wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Pek artina pek pika cinta ku anjeun naon bae perkara ilu wa ma'ma syi'ta
wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Artosna pe lakukeun ku anjeun pe lakukeun ku anjeun naon bae perkara nunifikarep ku anjeun tapi ingat sanyana anjeun bakal dibalas sanyana anjeun bakal dibalas kunaon bae nu dilakukeun ku anjeun. Kaopat wa inna syarrul mu'mini wa inna syarrul mu'mini fi qiyamihil lail wa inna syarrul mu'mini fi qiyamihi al-layla. Artosna saatnya nyana kamuliaan jalma mukmin eta aya dina sholat tibeti eta aya dina sholatna eta mukmin dina waktu penting wa inna syarafal mukmini fi qiyamihil lail sanyanyana kamulyaan jalma mukmin eta aya dina sholatna eta mukmin dina waktu penting. Kalimat wa izzahu fistiknaihi aninnas wa izzahu fistiknaihi aninnas artosna sanyana kaagungan jalma anu iman mukmin sanyana kaagungan jalma mukmin eta aya dina ngarasa sugihna eta aya dina ngarasa sugihna eta mukmin ti jalma-jalma titik penjelasan
dina kesempatan kuliah orang lalu depan naon didahulukeun ku kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuping kerutu cepil, wadahan ku hati, serta niatan bade dipraktekkeun dina perilaku sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pesmadaru dina salah salios kadina nomor kadiji dawuhan Rasul isma sita bagin napa mayitun artos nape anjeun hirup sasuka anjeun pekiru sahar anjeun rek make gaya hidup anu mana pek lakukeun rek make gaya hidup orang kaya pek rek make gaya hidup orang fakir pek rek make gaya hidup selebriti pek pek hirup sasuka anjir rek milih gaya hidup dimana tapi sing sadar tapi sing elik bagin nakama gitu sanyana anjir di satu saat pasti bakal mengalami kematian. Jadi rek pake gaya hidup kemana pek baik tapi sintina bahwa diri di satu saat pasti bakal bertemu dengan kematian. Segala hidup anu parantos dilakukeun di dunia itu bakal terasa akibatnya minasabah damau. Jadi rekyu bayar mana bayar gepek tapi sih sadar diri bakal mau. Tak anu ditonjol benarnya adalah sih ingat diri bakal mau. Najan nafsu meberung hayang ngalakukeun itu jeung ieu hayang milih gaya hidup hayang kumaha bae manakala sadar diri di satu saat bakal maut insyaallah dzikrul maut bakal jadi pamager dina laku mangga diridoi ku Allah Subhanahu wa taala. Eling pada maut bakal jadi papatah di diri. Kaba bil mauti wa ito. Cukup maut jadi tukang papatah di diri. Eling pada maut agung bisa manfaat.
mesin anu ngusuh pikeun ngalakukeun kahanean. Allah madawukeun dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan beriman bekerja aranya kafir mereka tumpul ku harta kekayaan jeung anak, mereka tumpul ku harta kekayaan jeung keluarga, nepika lalai dari ka Allah. Sajalma mereka tumpul ku kesibukan duniawi karena mereka cinta anak jeung keluarga, dikalalai kina dikir ka Allah, saur Allah eta jalma bakal jadi jalma nurungki, bakal jadi jalma nurungki. Lantaran mudah-mudahan barang anu tinggal benar nabeikun sesuatu yang menak abadi di akhirat. Segede-gede alam dunia, dunia amroh akhir daya bedana di barat. Babasir anunakol dina curug manakala diancomkan karena cari lautan. Nilainya seperti itu. Dunia barana yang selisihnya nilainya dibandingin kabagjaan akhirat berbeda seperti babasil cai alunapel dina terunjuk manakala dicerukkan kana cai bagi lautan. Jadi anu teu kabagjaan dunya teu kudu sedih. Teu pirake satetes panon, satetes air. Anu meunang teu perlu bunga. Teu bae, teu pirake satetes air. Rek teu rugi kumaha? Ngabela satetes air meninggalkan kebagjaan akhirat yang seperti lautan yang menaklak. Amulma sawrallahu wa antiku mimma rozakna kumik bakli ayyatia ada umul maun. Infakkan sebahagian harta kekayaan anu dibikin kupagi karan DKB mimpokli ayah iya ahada umul maun. Nenek datang ke salah seorang di antara ajeng kabeh pengantian. Nenek maut infakkan sebagian harta kekayaan anu dimiliki. Dimana geus maot mah payakula Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Di mana-mana geus maot engke bakal ngajerit marakan langit mojak marakan jagat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib, ya Allah pangeran abdi kunaon anu gusti teu maparin tempo ka abdi dina waktos sapana ka gusti. Tegasna hanya ka datang maot bari can boga amal saleh. Sehingga ngajeritna kitu, ya Allah kunaon anu gusti teu maparin tempo ka abdi sapeda. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa
waktu disebut ajalin korin itu adalah sehari. Dijalmi anusakarot ilmaot numarasa anjak kalau datang nak kematian karena campur amal sore menta tempo sakowe dinten enjing wetios maot dinten ioman tong tulus. Karena hanya amal sore. Tapi dijawab malaikat kot kaniatil ayamulakan sudah habis data hari dengan kamu besbeak dan akwe dan mani pala yamulakan gestuun data sakwe dengan mani etamain etadamin sakarat menta beri ke Allah aku saatnya dari Gusti paparin kesempatan nanti jam-jam beri balik ke alam mulia tong cios maut detik-detik nyon berwaktu saatnya dauhan malaikat korbaniyati saat ulangan gespeak datang sakjat dikenanya hanya beberapa detik dari mana bikin pengalaman kematian tak sabar mereka mereka yang pakai ayam balik ke alam dunia seterusnya yang ada ayam ada ukur pahasoda kokwa aku minasoli tapi reksona kongulah wa aqul minas sholihin afirek jadi jalan sholihula jadi cerita maut itu merupakan pitutur di diri sing sering-sering emutkan ajar diri bakal maut nulakun saya lamun bisa tiap jam sadar diri bakal mau suban dari pamager tidak setiap jam tidak laku kejahatan jadi dari motor penggerak pikir melakukan kebaikan jelaman meludir laku dosa karena bohong ya dirinya bakal mau jelemah kedul jelemah kedul orang melakukan kebaikan ajenteri kebaikan temake biaya tapi orang karena dirinya ingat teringat ya dirinya bakal mau padahal di satu sana manakala maut terus datang bakal kejeritan ayam balik alam dunia Rokir dimuni la'an li'ak marusolian fima garotku kalla idaja'a hadan umur maut kola rokir dimuni la'an li'ak marusolian fima garotku dimana-mana datang kasalah seorang di antara manusia yang disebut maut maka idaja'a ngomong duh pangeran nabi kembali ke diri api kalam dunia la'alli a'malu sholihan tapi hayat beramal sholihulah bima taroktu dina segala harta kekayaan yang ditinggal ke suami rek biderna kenulah hayat kabawa kami ke akhirat tapi dawuhan Allah kala inna kalimatun huwa qailuha termungkin tidak bisa manik kudubalik dari ke alam dunia jendri eta omongan dengan sekadar lipstick unggul hanya sekedar omong-omongan kosong anu lamun manik dibalik ke
ketika lakunya warna kayak kenyataan pengamalanan. Number W, di mana mana tu sejak dari balik lakunya, nukorek tetap korek, nukedul tetap kedul. Warna tak ayah realisasi nasional. Akhirnya jadi dharma mati penasaran. Mawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada mungkin dari ismas kita. Petir, sata ayam nani, rekmat kehidup daya nawan baik, daya bebek, gaya kambing, hidup, gaya sapi, silakan. Rek niru nama mewah kepek, tapi si sadar, Pak ini akan main itu, aja kita bakal mau. Nudantan, pokoknya Pak ini akan main itu. Manakala lagi menjadi bakal mau, maka mual dari hidup bebas saka ayam, tapi bakal diatur sesuai dengan aturan agama. Nomor kedua, Tuhan kami Nabi wa ahdi masyidda wa inna. Mubaliku petika cinta ku anjir naun baik petika cinta ku anjir silakan petika cinta naun baik petika cinta ku anjir rek cinta keluarga pet cinta kendaraan pet cinta harta kekayaan, cinta perusahaan, cinta karena jabatan, cinta karena kedudukan, reknika cinta naon baik silakan. Tapi ingat, fa'innaka mubariku, anjir bakal pisah jeung segala sesuatu reknika cinta ku anjir. Di satu saat pasti bakal bisa. Cinta istri di satu saat pasti berpisah dari istri. Nah, istri nulungi tilani ngalke kata Nabi urang anu tilani ngalke. Cinta pamana kana jabatan nah itu dari bakal pisah yang nama disebut jabatan. Nah diri maut tatkala masih kene masa jabatan aja karena tidak patah ninggalkan karena habis masa waktu padahal diri masih oke. Pokoknya masa kape barang kita cinta pasti bakal ayat masa perpisahan kulantaran gitu kaya-kaya pulang sakadae nikah cinta pulang milih pulang menyukai barang anu mata dipapisahin ngan kici mual bisa papisah. Manakala diri mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikan abadi wangsa. Walaupun diri mau, tetap Allah bakal menyertai. Sampai akhirat, Allah bakal menyertai. Walaupun
tapi lamun cinta karena harta kekayaan, kekayaan ninggalkeun tiheula atawa diri ninggalkeun. Cinta karena kendaraan, kendaraan teh numali diri aya kene. Atawa nanti diri anu kembali deui tiheula. Kendaraan ditinggalkeun jamaah waris. Paling sakit loba nu dipikacinta di alam dunia saking bilangan naon dipikacinta ka eta di bilangan kanyeri nu dilakukeun nu dirasakeun waktu sakaratilma. Lamun aya 1000 rupa nu dipikacinta berarti saring kanyeri nu bakal kaalaman dina sakaratilma. Lantaran perpisahan imbaran kita cinta itu adalah kesakitan. Namun ayah saya pun kita cinta berarti 1000 lipat kanyeri dirasakan waktu sakaratul maut. Karena berat narek papisah dengan kita cinta. Ngarasakan hiji wa ditinggalkan maut pun dari anak masa cinta hati. Komodori kamu beberapa perkara ketika cinta mereka bisa, tapi manakala mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sakaratul maut maka leungit sakabeh kanyeri lantaran mereka lampu caket jeudat anu dikacinta putusna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor katilu dawuh Nabi wa'mal masyita ta'inna taman siyun ini laku keduanya sakal kanil hayang naon baik mereka dilakukan keduanya silakan lakukan tapi si sadar ta'inna taman siyun ini anjir bakal dibalas usakabe perilaku yang pernah dilakukan di alam dunia. Lamun bae beramal sore berarti pahala bakal diterima. Tapi manakala perilaku dilakukan di alam dunia, kejahatan-kejahatan berarti siksa bakal diterima. Rek milik keserangan duniawi atau nanti rek milik keserangan kukrawi. Rek milik keserangan duniawi silakan lakukan apa menimika ayam. Rek judi, rek lacur, rek zina, rek mabok, wajib gitu berarti milih karena kesenangan duniawi tapi rasakan di akhirat bakal mendapat balasan di seluruh kejahatan yang dilakukan di alam dunia. Tapi lamun rek milih kesenangan akhirat wayahna di dunia serba terbatas. Terbangunlah lantaran memang dunia sinul mukmin. Dunia itu tempat liat orang mukmin. Sorga bagi kafir ini marana menimbui mah daya kebebasan. Tapi di akhirat bakal mendapat pahala dari keserangan yang abadi. Ia memberikan peringatan kepada orang supaya hidup ke kata lanjuran sehingga ada filter milik gaya hidup nau-nau tapi mengingat karena mau
dan tulus, baik minta cinta, sakarai, daya manfaat untuk minta cinta. Dan mengingat suatu saat bakal terjadi perpisahan, teguna cinta di para mereka bisa. Bakal milih mana paling pantas minta cinta. Paling pantas minta cinta adalah sesuatu perkara anual bisa papisah salawasnya daya diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering ngelakukan sata ayam filterna adalah si ingat diri bakal mendapat balasan dina sakabe amalia yang dilakukan di alam dunia. Narek milih kabal jalan duniawi kata nabi kabal jalan ukhrawi. Kena bakal seimbang. Mohon maafkan segala cara, gaduh filter panyari. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan.